saya nak angkat baju tu, saya terdengar satu bunyi dentuman yang sangat kuat tau. Macam tanyalah kenapa, apa jadi. Saya pun paniklah sebab macam ramai sangat. Dekat depan saya dengar ramai orang tengah berkerumun sebab ada member saya pensel. Seingat saya, memang kat sini selalu hujan petir berdantau-dantau. Lepas tu petir tu dia mesti kena dekat pokok. So bahayalah. Takut sangat. Saya Warih Lawan Hassan, guru biologi MSM Terendak. Saya dah bertugas selama 32 tahun. Bidang inovasi ini merupakan satu bidang yang amat saya minati. Menjadi satu passionate dan menjadi satu, kalau orang kata dia sesuatu yang sukar, tapi bagi saya dia sesuatu yang amat menghiburkan hati saya. Dan saya senang melakukannya. Bermula tahun 2014, seorang pelajar di MSM Malu Gajah telah meninggal dunia sebab kepanahan petir. Jadi kami di MSM Terendak sebagai berjiran dengan MSM Malu Gajah perlu berbuat sesuatu untuk keselamatan terutama pelajar-pelajar kami. Jadi atas inisiatif itu, saya telah mereka cipta satu alat yang dipanggil Lightning Alarm Dangerous Fire Alert System. Produk laksa ini boleh mengesan dengan sendirinya kalau ada berlaku kilat yang bahaya dan dekat, maka dia akan mengeluarkan satu alarm dan pelajar kita sempat untuk menyelamatkan diri. So ini adalah switch, kita onkan dia. Dia bersedia untuk detect lah sekiranya ada berlaku panahan kilat dan dia boleh kerja selama 24 jam lah. So ini adalah dia punya siren untuk bunyi dan ini lampu yang untuk tiga jarak. Jadi kita dah installkan dalam ini dua standard waveform. Sekiranya laksa ini detect, waveform itu menyamai standard waveform yang 7 km ke bawah, maka siren akan berbunyi dan lampu merah akan menyala. Dan sekiranya panah kilat itu menyamai standard waveform yang kita dah letak untuk jarak 7 hingga 21 km, maka lampu kuning akan menyala. Dan sekiranya tidak berlaku apa-apa kegiatan kilat, maksudnya warna hijau itu menunjukkan kawasan itu selamat. Laksa ni kita buat dalam dua bentuk, satu portable. So this is portable, kita boleh bawa ke mana-mana. Satu lagi kita dah pasang berhadapan dengan pejabat, kita installkan benda ni dan kita pasangkan dia punya antena atas bumbung. Bila tak ada laksa ni dahulu, pengetua dah ingatkan kepada pengawal keselamatan, sekiranya nampak saja gelap walaupun bukan hari hujan, pelajar terpaksa untuk tinggalkan padang untuk berhenti beriadah. Tapi semenjak adanya laksa ini, selagi tidak bunyi siren, maka pelajar dibenarkan untuk beriadah tanpa sebarang halangan. Dalam usaha bagi inovasi dan teknologi kreatif, mencungkil idea-idea kreatif dan inovatif dalam kalangan warga kerja MARA, kami tertarik dengan produk Laksa dari MRSM Terendak, usaha sama dengan UTEM, University Technical Malaysia Melaka. Produk ini berpotensi besar untuk dikomersialkan di dalam dan di luar negara dengan harga yang kompetitif berbanding alat pengesan kilat yang ada di pasaran. Laksa juga telah dipatenkan dan menepati Sustainable Development Goal SDG 3 Good Health and Wellbeing. Menyedari potensi laksa, bahagian inovasi dan teknologi kreatif telah menghantar laksa ke Malaysia Technology Expo 2021 MTE dan mendapat pingat emas untuk kategori Asian Youth Innovation Awards. Seterusnya, Laksa menyertai iMaraTech dan memenangi pingat emas untuk kategori inovasi produk pelajar MARA dan menggondol anugerah keseluruhan iaitu Anugerah Inovasi MARA AIM 2021. Kejayaan Laksa tidak terhenti di situ. BITK memilih Laksa untuk menyertai RISTEC iaitu Regional Innovation Showcase on Team Excellent 2021 anjuran MPC iaitu Malaysian Productivity Corporation dan sekali lagi memenangi pingat emas. Seterusnya, Laksa menyertai Arise Annual Productivity and Innovation Showcase and Exposition. Laksa kekal unggul menempatkan dirinya di dalam kategori 3 kumpulan terbaik sektor awam persekutuan dan akan mewakili MARA dan Malaysia di Jakarta pada 15 hingga 18 November 2022. Semoga dapat membawa pulang kejayaan manis buat Malaysia.
adalah diharapkan kejayaan ini dapat membakar semangat inovator-inovator MARA di dalam menghasilkan produk inovasi yang berkualiti dan bernilai komersial. Teruskan berinovasi. Innovate yourself. Innovate your life. Akhir kata, saya merasa amat bertuah kerana mendapat sokongan dari banyak pihak. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, saya tujukan khas kepada banyak pihak yang banyak membantu dalam saya menghasilkan projek-projek yang bermutu tinggi. Ditujukan khas kepada pihak Bahagian Inovasi dan Teknologi Kreatif BITK MARA yang amat banyak membantu saya. Terima kasih juga kepada pihak MARA atas sokongan yang amat tinggi yang diberikan kepada saya dan juga kepada pihak MSM Trendup yang memberikan sokongan dan motivasi yang berterusan kepada saya dalam saya menghasilkan projek-projek yang bermutu tinggi. Terima kasih. Terima kasih MSM Trendup. Terima kasih Minda Marilah. Terima kasih.